Regina, kok kamu pingsan lagi sih? Besok kita periksain ke dokter. Aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, ya? Iya, kan tadi malam yang gue peluk itu Kak Dennis. Kenapa tiba-tiba sekarang gue ada di pelukannya Andrew? Ini pasti yang gak beres nih. Apa sih yang bikin bahagia pagi ini, Andrew? Sebenarnya aku gak pengen ngasih tahu sih, tapi ya berhubung papa sama mama udah nikah, udah sama-sama dewasa ya. Aku bilang aja kalau semalam itu akhirnya setelah sekian lama aku dapat jatah. Ya, papa mama tahu lah artinya apa. Sepertinya rencana aku menggunakan minuman itu berhasil. Gue memang harus balik semua ini. Gue akan bocorin rahasia mama ke semua orang.